Merebaknya ancaman virus corona di sejumlah daerah di Indonesia membuat Urkes Satgasnus Flores Kabupaten Ogan Komering Ilir ikut melakukan pencegahan. Petugas kepolisian melakukan penyuluhan kesehatan dan pencegahan virus corona dengan membagikan vitamin dan pengecekan tensi darah terhadap personil dan warga. Pemeriksaan tensi darah dan penyuluhan terkait virus corona digelar pada Selasa pagi kemarin. Melibatkan seluruh personil jajaran Flores Oki di gedung Tansa Trisna Flores Ogan Komering Ilir. Kemudian digelar pemeriksaan tensi darah kepada warga di Kota Kayu Agung dan pembagian vitamin untuk mencegah terinfeksi virus corona. Kapolres Oki AKBP Alamsyah Pelupesi mengatakan, upaya pencegahan virus corona menjadi instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran kepolisian di wilayah Indonesia. Selain cek darah dan pemberian vitamin, personil juga melakukan pemasangan pamflet agar warga membiasakan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kami jajaran kepolisian di negara ini sudah melakukan beberapa langkah-langkah antisipasi sehingga tidak akan terjadi adanya penyebaran virus corona di tempat kita. Yang pertama, dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat bekerja sama dengan dari Dinas Kesehatan untuk bagaimana mengajarkan pola hidup sehat kepada masyarakat. Jajaran personil kepolisian diminta mendahulukan pola hidup sehat agar optimal dalam menjalankan tugas. Begitu juga dengan warga dihimbau membiasakan hidup bersih dan sehat, bukan hanya saat isu maraknya virus corona saja. Dari Ogan Komering Ilir, Novan Wijaya, iNews melaporkan.